Halo guys, ketemu lagi bersama gue, Mr. Cucus. Bukan Mr. Aduh, aku salah terus ya. Om Cucus di game Minecraft. Oke guys, di video kali ini Om Cucus sama Rangga mau bikin semua jenis potion yang ada di dalam game Minecraft. Nah, ini mungkin prosesnya agak lama ya. Jadi ada beberapa proses yang harus aku skip ya, nggak kepanjangan juga dan tidak terlalu lama karena ini prosesnya repeat. Nah, jadi di sini mungkin aku akan menunjukkan terlebih dahulu untuk membuat oak potion. Nah, setelah jadi banyak baru kita akan memulai memasukkan ramuan-ramuan yang ada biar menjadi potion-potion yang baik. Oke guys, langsung saja ya. Sebelum malam. Oke, masih siang. Sebelum malam kita langsung bikin lagi karena aku takut banget sama zombie yang ada. Nah, di sini Rangga kepalanya masih 2 apa enggak? Oh, udah enggak ya. Oh, masih. Itu tadi dia lempar apa? Kepala cumi ya. Ya udah guys, langsung aja ya aku sama Rangga memulainya. Let's go Rangga. Yeay, let's go. Aku nggak mau deket tadi laba-laba. Oke okay guys, jadi di sini aku sama Rangga udah siapin Nether Wart-nya. Jadi kita harus pakai Nether Wart untuk membuat Oak Wart Potion ya. Di sini kita tinggal bikin pakai botol kosong. Mungkin di sini aku bakal bagi 2 sama Rangga bikinnya. Cepat ya. Ini deh. Tadi gue searching di internet. Oke guys, jadi di sini oak wart potion udah jadi ya. Berarti untuk proses oak wart-nya ini aku bakal bikin banyak terlebih dahulu dan sekarang kita tinggal memasukkan ramuan-ramuan yang ada. Oke, jadi untuk proses pembikinan oak wart ini aku bakal skip dan kita tinggal memasukkan ramuan-ramuan yang ada. Oke, let's go. Oh, guys, akhirnya setelah sekian lama aku dan Rangga telah membuat oak wart potion-nya banyak. Ada 4 baris di tengah ya. Ini Rangga baik banget, guys. Prosesnya cepat. Soalnya tadi apa yang kita lama. Ini ya, aku mau tunjukin kalian karena rumahnya kecil dan potion-nya ini juga mejanya cuma 2. Jadi ini emang agak makan lama ya. Oke, tadi Rangga bilang apa ya? Bikin strength cuma pakai redstone. Aku masih belum tahu, Rangga. Kita coba-coba aja gimana. Oke, ya udah guys. Di sini kebetulan botolnya udah ada. Aku bakal coba bikin pertama. Kita coba. Oke, ini segala bahan hampir bisa sih ya. Kalau nggak bisa ya udah ya. Aku bakal coba bikin pakai gula dulu, guys. Kita bakal bikin sirup. Bisa, guys. Aku kira nggak bisa. Ini nggak tahu jadi apa ya. Oh ya, by the way, sambil nunggu di sini aku juga bakal siapin redstone 1 stack biar gampang aku gak bolak-balik sama gunpowder mana ya? Oh, ini gunpowder, guys. Aku bakal pakai 1 stack dulu ya biar gampang. By the way, Rangga, kita nanti kalau makanannya udah jadi, jamunya jadi, kita taruh di mana ya? Rumahnya kecil, guys. Aku bingung mau nyimpen di mana ya. By the way, ini aku udah jadi sih. Oh, kalau dicampur gula, dia jadi sweetness, guys. Nice, oke. Sweetness jadi. Berarti sekarang kita coba pakai gunpowder. Redstone aja. Nah, ini tadi durasinya kalian 3 menit, kan? Setelah kalian campurkan redstone, ini hasilnya jadi 8 menit, guys. Oke, sekarang kita campurin pakai kaki kelinci, guys. Aku penasaran kaki kelinci. Oke, clipping udah jadi. Ini aku gak perlu kasih redstone lagi ya guys. Tapi aku penasaran, emang benar ya kalau dicampur redstone ini bakal jadi lama apa enggak? Kita buktikan, guys. Kita bakal melihat prosesnya. Ternyata untuk ini jadi, guys. Next, kita pakai melon, guys. Apakah yang terjadi kalau kita campurkan melon? Oke, jadi instant of heal. Ya, oke guys. Jadi kalau misal nanti kurang detail, aku bakal coba tambahin gambar resepnya ya di video aku. Sama aku tambahin di deskripsi. Instant of 2. Kalau aku pakai Puffovis jadi apa ya? Kita coba deh. Kita coba-coba ya, guys. Aku nggak hafal, guys. Let's roll.
faktor ikan tembung. Oke guys, kalau dicampur puffer fish ini jadinya water bathing ya. Kita tambahin lagi biar durasi tambah lama guys. Karena aku bakal campur semua redstone biar durasi kita lama. Karena next aku sama Rangga bakal bikin percobaan memakai semua poison positif. Oke guys, poison tuh kayaknya sudah jadi. Next ya, kita langsung lanjut bikin lagi guys. Oke, phantom membrane guys. Oh, katanya kalau phantom membrane jadi slow falling guys. Oke, nggak apa-apa. Nice, kita campurin redstone bisa. Oh, bisa. Mantap guys. Yoi, ini dia yang aku suka guys. Oke guys, jadi durasinya 4 menit. Nice. Oke guys, next golden carrot. Aku nggak tahu jadinya apa kalau golden carrot guys. Oh, oke okay guys, jadi kalau dicampur golden carrot ini jadi night vision. Night vision. Oke, okay, kita coba campurin redstone. Oke, okay, night vision jadi guys. Oke okay guys, next dari potion of apa ini? Potion night vision. Kita campurin mata laba-laba ya. Mata laba-laba yang udah diolah ini akan jadi apa? Kalau nggak salah kata Pak Rangga guru kimia pun, dia bakal jadi poison of invisibility guys. Kita cek. Dari ini kalau nggak salah kalau udah dikasih redstone harusnya durasinya tetap sih, nggak bakal berubah ya. Nah bener kan, invisibility 8 menit. Wow, ini buat ngerjain orang enak guys. Oke okay, guys, next ya, kita lanjutin lagi. Oke okay, guys, jadi di sini kenapa aku bikin instant health 2? Karena jika instant health 2 digabungin dengan fermented, dia akan berubah lagi menjadi potion of harming. Oke, okay. Resep kita banyak banget guys, dan di sini aku pusing nggak hafal guys. Ya udah, kita lanjut guys. Poison tadi jadinya potion of harming, instant damage 2. Ini racun apa bukan ya? Kalau warnanya merah, feelingku racun ini. Oke okay, guys, next kita campurin magma cream guys. Bola magma, jadi apa dia ya? Oke guys, tadi aku campurin magma cream dan di sini jadinya fire resistant ya seperti biasa. Kita bakal tambahin redstone dan sambil menunggu aku siapin yang lain guys. Oke guys, ramuan kita udah jadi. Oke guys, next kita bakal bikin potion of weakness. Di sini nggak semua pakai awkward potion ya, harus ada yang water bottle. Kayaknya apa yang negatif ini bikinnya pakai water bottle, Rangga, bener? Atau tetap harus pakai nether? Nice, poison of weakness, damage kita berkurang 4, kita tambahin redstone. Oke, racun kita sebentar lagi selesai. Jadinya 4 menit, nice. Oke, next kita pakai phantom membrane buat bikin slow falling. Oke, proses sebentar lagi kita bakal jadi guys. Banyak banget poison yang harus dibikin ya. Jadi, apa... agak ribet ya. Jadi kalau yang biru ini efeknya positif, kalau yang merah negatif guys. Oke okay guys, potion kita udah jadi lagi slow falling. Alright, apalagi yang belum ya, aku lupa. Alright. Oke, okay, next kita bakal bikin pakai mata laba-laba. Aku nggak tahu jadi apa ini guys, kita eksperimen aja lah ya. Jangan diklaim ya kalau kita dokter gadungan. Oke, okay, sambil nunggu prosesnya ini agak lumayan cepat sih guys. Kayaknya nampaknya udah semua ya abis ini ya Rangga ya. Night vision udah. Oke, okay, aku agak lupa-lupa ingat ya. Harusnya sih udah semua sih guys. Harusnya kita bisa dapat achievement ya. Weakness sudah jadi, kita campurin redstone biar lama karena kita bakal menggunakan semua efek ini guys. Biar dapat achievement. Karena ini achievement tersusah dan terlama. Oke, okay, dokter kita, dokter Pak Rangga guruku sudah sabar, dia pengen pulang ke rumah guys. Oke, okay, weakness sudah jadi guys. Oke, okay, nampaknya kita bakal cek terlebih dahulu ya. Oke okay, guys, total yang aku buat ini ada 14 potion ya. Aku bakal mencoba semuanya, kita bakal minum. Kita bakal minum satu persatu guys. Apakah efeknya berhasil atau tidak. Oke, okay, let's go guys, kita mulai dari fire resistance, terus breathing,
Next, healing. Apakah kita akan mendapatkan achievement? Arming, sakit banget guys. Swiftness, leaping, invisibility, weakness, potion of regeneration. Okay, keburu gak ya? Aku waktunya guys. Ada apa lagi di sini? Turtle of Master, Night Vision, Strength, Falling, Racun. Dan aku mendapatkan achievement Furious Cocktail. Yay! Aku berhasil guys. Menggunakan 12 potion atau 13 ya, aku gak tahu berapa. Yang penting semua potion yang sudah dibuat ada efeknya. Oke guys, aku Mr. Cucus. Aku berhasil mendapatkan achievement of Furious Cocktail. Dan nantikan lagi di episode berikutnya. Wuh, waktu jadi pelan. Bye-bye.